Berikut hasil pertandingan ketiga penyisian grup HSBC World Tour Final hari ketiga, Jumat 15 Desember 2023, serta daftar klasmen dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil HSBC World Tour Final hari ketiga babak penyisian grup Jumat 15 Desember 2023. Sektor tunggal putra, ranking 11 dunia asal Denmark, Ander Antonsen menang 2 game langsung atas ranking 5 dunia asal Thailand, Kunlavut Pitirsan, dengan skor 21-16 dan 21-11. Sektor tunggal putra, ranking 7 dunia asal Cina, Shi Yuki menang permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 18-21, 23-21, dan 21-13. Sektor tunggal putra, ranking 4 dunia, Anthony Sinisuka Ginting kalah permainan 3 game atas ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, dengan skor 21-16, 7-21, dan 13-21. Sektor tunggal putri, ranking 5 dunia asal Spanyol, Carolina Marin menang 2 game langsung atas ranking 2 dunia asal Cina, Chen Yufei, dengan skor 25-23 dan 24-22. Sektor tunggal putri, ranking 8 dunia asal Cina, Han Yue menang 2 game langsung atas ranking 9 dunia asal Amerika Serikat, Bei Wen Zhang, dengan skor 22-20 dan 21-16. Sektor tunggal putri, ranking 7 dunia, Gregoria Mariska Tunjung menang permainan 3 game atas ranking 13 dunia asal Korea Selatan, Kim Ga-eun, dengan skor 21-14, 20-22, dan 21-17. Sektor tunggal putri, ranking 1 dunia asal Korea Selatan, An Seong, menang 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal Cina Taipei, Tai Suying, dengan skor 21-17 dan 21-15. Sektor ganda putra, ranking 10 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana kalah 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen, dengan skor 17-21 dan 6-21. Sektor ganda putra, ranking 1 dunia asal Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang menang permainan 3 game atas ranking 3 dunia asal Malaysia, Aron Chia dan Soh Woyi, dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-12. Sektor ganda putra, ranking 8 dunia asal Cina, Liu Chen dan Oh Xuan Yi menang 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, dengan skor 21-12 dan 21-17. Sektor ganda putra, ranking 5 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto kalah permainan 3 game atas ranking 6 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyuk dan Seo Sungjae, dengan skor 20-22, 21-17, dan 12-21. Sektor ganda putri, ranking 7 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti kalah 2 game langsung atas ranking 9 dunia asal Cina, Liu Shengsu dan Tan Ning, dengan skor 13-21 dan 8-21. Sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Soo Hee menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, dengan skor 21-18, 9-21, dan 21-16. Sektor ganda putri, ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Kim Soyoung dan Kong Hyeong menang 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Thailand, Jongkolpan, Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjae, dengan skor 21-15 dan 21-19. Berikut klasmen HSBC World Tour Final tahun 2023.
Jadwal sektor tunggal putra, ranking 6 dunia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 3 dunia asal Cina, Li Sifeng. Head-to-head pertemuan 4-0. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 6 dunia asal Thailand, Dek Capol Puavaranukroh dan Sapsire Teratanacai akan menghadapi ranking 8 dunia asal Malaysia, Chen Tangji dan Toh Ewei. Head-to-head pertemuan 2-1. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 1 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong akan menghadapi ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Seo Sungjae dan Chai Yujung. Head-to-head pertemuan 13-2. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping akan menghadapi ranking 2 dunia asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Head-to-head pertemuan 1-2. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 7 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Jeong Na-eun akan menghadapi ranking 10 dunia asal Hong Kong, Tang Chunman dan Ching Sud. Head-to-head pertemuan 1-1. Itulah hasil dan jadwal pertandingan HSBC World Tour Final tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.